mencoba menerobos ke wilayah istana. Berhasil kita cegah, situasi tetap kondusif. Saya selaku Kapolda mengapresiasi kepada Pas Pampres dan anggota polisi lalu lintas yang bisa menindak tanpa ada korban dengan cepat, tepat, dan terukur. Kami akan mendalami secara objektif dan profesional peristiwa ini. Saat ini sedang ditangani sesuai dengan SOP dan akan terus kita lakukan pendalaman secara maksimal. Intinya siapapun yang melakukan pelanggaran aturan akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku.